nasi kuning 5 ribuan. Kita lihat ya isinya apa aja ini. Gile, banyak banget tuh teman-teman. Telur, tahu bali, perkedel, bihun, waduh, ada serunding juga, sambal teri kacang. Lihat ini teman-teman, loh, telur rebus digoreng tipis-tipis. Ini mantap teman-teman. Satu butir, satu porsinya itu ada apa? Nasi kuning satu porsi, ada satu butir telurnya. Ini telurnya telur fresh, bukan yang broken gitu. Enak banget. Ada tahu bali. Tahu balinya ini pedes, lumayan tebel. Ini kayaknya tahunya dikukus dulu atau direbus terus baru digoreng. Soalnya dia meresap banget gitu di dalamnya. Ini pedas banget. Ada perkedelnya juga. Perkedel asli ini. Ini kentang ya, cuman campuran dagingnya enggak seberapa banyak, tapi sudah enak banget loh. 5.000 dapat segini. Ada perkedelnya juga. Waduh. Aku ketawa kalau lihat ini, teman-teman. Ini serundengnya. Serundengnya ini ada sambal teri kacang juga. Ini yang wajib ada di nasi kuning ya memang. Ada lagi juga mihun gorengnya. Waduh, lengkap banget ya. Segini 5.000 ini mau jualan atau mau bancaan ini? Waduh, kalau di tempat teman-teman kira-kira ada nggak ya? Nasi kuning 5.000 dengan posisi kayak gini.